Bentar, di sini gue dapat komen nih yang menarik guys. Cari aja dulu cewek yang kungkungnya lagi sakit. Satu, Aiko. Oke. Yo guys, welcome back to my channel. Oke teman-teman, jadi kali ini gue bakal nge-reaction yang lagi trending di Twitter, yaitu MLBB, yaitu melecehkan seorang wanita ya. Berulah lagi, kenapa banyak banget dari kasus-kasus yang mulai aneh-aneh ya. Dari siapa kemarin? Ada sih kasus satunya, itu kalau nggak salah di hotel ya. Gue pernah nge-reaction juga. Sekarang timbul lagi, tapi bedanya kalau kemarin kan disebutin nih siapa pelakunya, siapa orangnya, terus di kick dong dari squad. Tuh keren, emang orang berduit itu aneh-aneh ya guys. Dan sekarang mulai lagi, tetapi bedanya di sini dia nggak spill ceweknya itu siapa, tiba-tiba trending aja, dan siapa pelakunya itu nggak di spill. Gue bingung, ini gimana nih kok bisa kayak gitu? Apakah dia pengen pansos? Tapi kalau pengen pansos kan harusnya ada orangnya dong yang pengen dinaikin namanya, tetapi nggak ada gitu. Ya mungkin aja nih bener. Oke, kita bahas siapa orangnya. BTW, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys diklik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian subscribe, support channel ini buat upload setiap hari ya guys. Ayo guys, subscribe sekarang juga gratis. Langsung kita mulai videonya. Let's go! Oke, di sini lagi trending guys, tulisannya trending. Yang katanya streamer MLBB dengan subs terbesar. Oke. Jadi ini banyak banget sih yang subnya besar ya. Banyak-banyak. Jadi enggak tahu ya siapa kalau sub dia yang besar ya. Just no limit enggak mungkin, Aura enggak mungkin. Ya udah, kita coba cek dulu ya. Oi. Oke, kita ini gua bacanya agak deket nih. Ini agak susah nih. Oi, ntar malam staycation yuk. Gua udah booking hotel. Widih. Sorry, nggak mau. Ya elah, aku udah booking sekali-sekali lah. Ajak yang lain aja. Ya elah, orang gua ajak lo, ayolah sesekali. Nggak mau. Ya udahlah, ntar malam gua jemput aja makan doang. Sorry, nggak bisa. Kungkung lagi sakit mau temenin. Kungkung, oke. Siapa? Makan doang lah, jangan kayak guguk gitu kan. Sorry, enggak ini. Iya, sorry banget, tapi beneran enggak bisa hari ini, harus temenin. Oke, gila. Ngajak, boleh ngajak, cuma ini kasar banget sih bahasanya ya. Berarti ini adalah suatu player yang emang orangnya suka toxic sih guys. Oke. Yang suka toksik di sini siapa? Oke, nanti kita coba cari tahu ya. Dih, sok cantik banget. Oke. Kan, oke. Woi, ngaca lah. Lu be aja tai, sadar diri. Masih mending ada yang mau temenin. Mana temen-temen lu? Mereka pada bully lu. Jauhin lu kan? Mana cowok lu? Tinggalin lu kan? Oke, ngen lah, masa mending ada yang mau temenin. Sadar diri, muka kayak guguk ya. Sadar diri, emosi banget gua. Gila. Inilah orang yang udah berduit pasti kayak gini ya kelakuannya. Attitude-nya tidak ada ya guys terhadap wanita ya. Terus di sini semoga kung lo cepet mati ya. Siapa kung? Kung itu siapa sih guys? Coba arti kung ya teman-teman. Apa guys kung itu? Gak ketemu gua artinya. Oke, terus dia buat tulisan salah satu streamer MLBB yang sub terbesar ngomong gini ke gua, mendadak sedih, ngerasa worthless karena dia datang. Now baby don't hang up. Cuman ajak staycation dan maki-maki dengan omongan gitu. Ediki
kambuh, panik, attack kambuh, nyesek banget. Oke. Ini kira-kira siapa ya, guys? Ini oke. Fuh. Oke, di sini ada tulisannya bajunya ini huruf. Oke, kalau kita baca tulisannya terbalik berarti kayak J, tapi di sini ada kayak E juga ya. Ada garis kayak gini strip. Oke. Terus di sini ada yang komen nih. Nih, cewek siapa sih? Apakah Opi? Eh, ini sih klu dijadiin teman, terus pernah diinterview kalau pacarnya staycation. Oke. Jadi gue di sini sedikit ngebahas tentang mereka bertiga. Yang dibilang sama ini gue menarik nih dari komennya Bruta ya. Dia bikin gue kayak oh, iya juga ya. Bisa jadi karena dari BA OP kan ya. Ya itulah ya. Ya pakaiannya emang wow banget. Oke, kita coba lihat ya. Oke, gue cepet cari dari Unichan dan gue cari dari Seren dan gue cari juga dari Papi Rich ya. Mereka bertiga itu adalah tidak ada kesamaan sama sekali. Satu, gue coba nyari kalung. Mereka emang benar-benar pakai kalung, tetapi kalungnya nggak ada yang sama dengan di foto itu. Kedua, gue udah scroll-scroll dari video mereka semua. Ternyata mereka semua nggak ada yang namanya pakai baju ini, guys. Ya, zero mode. Gue coba cari baju ini, nggak ada. Ini kalau dilihat, pakaiannya emang baju dengan tipe kal yang ketat ya. Tapi gue coba cari, nggak ada sama sekali baju yang mereka pakai. Entah kalau gue salah ya. Tetapi setelah gue selidiki dari BA-nya OPC, nggak ada sih ya. Dengan kalung yang dipakai ini, dengan baju yang ini. Harusnya ada satu konten yang ngebahas baju ini atau kalungnya ini. Nah, kita tahu nih siapa ceweknya, tetapi tidak ada. Oke. Kita lihat pendapat-pendapat dari streamer ya guys. Oke. Okay. Jadi guys ya, sebenarnya itu gua, Cok. Gua jujur aja nih ke kalian-kalian aja nih. Nih ya, yang gua WA ini ya. Ini sebenarnya gua juga kaget sih, coy, chat gua gini di spill. Ini sebenarnya chat gua sama Ariel tadi. Mana ya? Gua udah kuat banget, Cok. Jadi gue kayak udah benar-benar epak gitu, ngeris lu. Sistem paksa gitu. Oke, oke. Mana ya? Apakah dia, guys, tapi bukan sini kayaknya. Lu ngerti lah nyet pasti posisi gue kalau kayak gini kan. Bercandaan, guys. Bangun, Tot. Tinggal cerah sih, Cok. Terus di sini ada dari Bang Sin ya. Oke, dia mengomentari karena salah satu player. Oke, kita lihat deh dia ya. Aduh. Lu ya yang viral itu, Bang Sin. Iya, gua. Kenapa? Hah? Gua yang viral itu ya. Emang kenapa? Emang ya. Harusnya Bang Sin enggak ini kan, enggak mungkin gitu kan? Karena kan dia udah nikah ya. Jadi kita harus coret Isan, Bang Sin, itu bukan nggak? Terus ada lagi klarifikasi dari Lumi dan King. Oke. Oke, kita dengerin klarifikasi mereka ya tentang ini. Let's go. Tuh, buset. Kalau tau orangnya nyet ya. Tuh. Ariel Tatum, jing. Jadi, harus sistem epak gitu loh. Kayak udah nggak kuat banget gua. Nah, gua harus. Ayo, gitu. Ngerti gak lo? Ya, gimana ya kan? Nah, nama ini. Oke. Guys, gue mau klarifikasi guys. Sebenarnya itu gue guys. Sebenarnya, ya gimana guys? Gue udah sangbrut, cok. Gimana guys? Ya terpaksa gue ajak lah, cok. Staycation. Tapi dia nggak mau, cok. Parah banget ya. Ah,
malah dijadiin kayak lawakan ya. Padahal gue coba nyari serius sih sebenarnya. Tapi kayak. Nah di sini ada satu lagi rek ya. Oke, kita coba. Itu bukan gameplay gue guys, Staycation. Itu bukan gameplay gue guys. Duh. Gameplay gue tuh gini guys, Gustav ya. Catat ya. Karena rek baru-baru putus ini, dengan viewer ya. Yang pasti mutakhir, pasti valid. Dengan sup yang besar ya. Jaksel abis. Ini gue mah anak jakut bro. Gameplay kalau gue gini guys. Contoh. Siapa namanya? Ayang namanya. Contoh Ayang ya. Oke. Okay. Lagi stres banget nih hari ini. Temenin yuk. Anjay. Curhat pemain. Nih, minum. Pemain cuy. Banget pala gue. Lagi banyak problem. Gue tutorin guys. Gue tutorin. Daripada langsung staycation begitu. Gue tutorin. Ada lagi banyak problem banget nih. Stres banget gue. Problem sama ini kan kalau cewek-cewek itu demen gosip guys gitu ya bro ya catat ya staycation brother tau gak gue lagi galau nih apalah kayak gitulah guys udah kayak coach semua guys gila pro banget cuy udah kayak coach anjing ngerinya mainnya gameplay Gustian season 12 catat nih woy aduh kenapa kenapa sih emang gameplaynya utara men, utara brother gue gak witches literally gitu itu men, staycation itu bahasa jaksel tuh, orang jaksel ya itu warga utara bro, sis beda kultur brother, sister ajak di talk gus di talk Clue-nya masih jaksel, masih kurang spesifik ya. Oke, okay. Yang ya oke okay, next. Oh di sini ada tulisan tweetnya ya. Hati hancur-hancurnya, maaf kalau lebay, tapi I'm really my lowest point ditambah di chat begini sama orang, hancur banget gue. Sepil orangnya, dia hancur hatinya tapi nggak mau sepil orangnya, seru lah. Siapa tuh ada apa gitu tulisan, itu foto apa gitu? Nggak ada ya. Gue mau bilang siapa ya? Gustian sampai ngechat gue, cok. Orang-orang mikirnya Gustian cacat. Iyalah. Sejak kapan Gustian ngechat? Orang kayak dia mah nggak perlu nyari cewek kayak Gustian. Cewek yang nyari dia, anjing. Kocak. Pagi. Aku akan memilih jalan. Katanya mantan Godliner RRQ. Bentar. Di sini gue dapat komen nih, yang menarik guys. Cari aja dulu cewek yang kungkungnya lagi sakit. Satu, Aiko. Oke, benar. Coba, iya. Gue belum setis Aiko loh, guys. Oke, kita coba cari Aiko ya. Oke, lagi sakit ya kungkungnya. Oke, di sini kita lihat kalungnya. Hah, bikin karpet loh. Kalungnya bukan sih kalungnya. Coba gue mau nyari bajunya. Oke, jadi gue sebagai channel FKR gue nggak nemuin siapa orangnya. Untuk Kaiko sendiri. Satu ada kecurigaan kalau kungkung itu adalah orang yang paling tua, entah kakek kali ya, gue nggak tahu bahasa kungkung itu apa, karena gue nggak pernah dengar, baru tahu ini, mungkin kalian bisa bantu gue apa kungkung atau mungkin kakek atau saudara atau kayak gimana. Tadi ada salah satu komen yang bilang okay, menarik ya. Ya kalau diputusin pacar gue nggak tahu, kalau emang dia putus gue nggak ngikutin dia sama sekali. Tapi emang konten-konten dia udah berubah, ngomongin tentang uang terus. Masalah pacar-pacaran lagi udah berubah kontennya nggak pacar-pacaran lagi. Masalah kalung kedua baju gue nggak nemu atau emang karena kontennya kebanyakan, sumpah banyak banget kontennya, mata gue sampai sakit guys nyari kontennya. Terus masalah kalung, untuk Aiko sih kalung dia emang orang yang hobi suka ganti-ganti kalung ya, karena setiap gue scroll itu emang kalung dia suka ganti-ganti ya, tapi gue nggak nemuin kalung yang berinisial kayak E tadi atau J atau apa itu bahasa Cina atau kayak gimana, gue nggak tahu. Ada yang bilang kalung itu bahasa Cina. Okay. Menurut kalian siapa guys dari orang yang posting ini? Yang pasti sih feeling gue cewek
yang pernah pakainya seksi ya. Kalau streamernya yang kasar ya kalian tau lah, yang kasar kan bisa dikategoriin dia tinggalnya di Jaksel, kasar. Siapa tuh? Itu. Ya dah, coba kalian jadi detektif, gue udah coba jadi detektif dan gue nggak berhasil nemuin. Jadi yang trending adalah ini. So, yaudah guys, mungkin videonya cukup sampai sini aja ya. Misalnya gue ada salah kata ya, gue minta maaf karena video ini nggak pernah namanya gue bikin pakai skrip. Jadi pasti ada salah kata, kalau emang ada kata-kata baik silahkan diambil baiknya. Kalau emang nggak ada kata-kata baik, jadikanlah konten gue hiburan semata aja ya. Oke, di sini gue Fadli, sampai jumpa di video viral selanjutnya. And see you again, see you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.